Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta radio komunikasi di mana saja berada. Mudah-mudahan kabarnya lagi pada baik, lagi pada sehat, tidak kurang suatu apapun teman-teman. Dimudahkan segala urusan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam silaturahmi buat semuanya, buat rekan-rekan semua ya. Kompak selalu, jaga terus kesehatan, oke? Okay? Baik teman-teman, pada video saat ini saya akan coba untuk mengganti kabel extra mic ya. Kebetulan ini punya saya, kabelnya sudah seperti ini loh. Sudah kayak gini nih. Takut-takutnya korslet ini masih bisa dipakai, tapi takutnya korslet nantinya. Kebetulan saya punya satu lagi, jadi saya akan coba ganti. Baik. Kita akan coba buka ya teman-teman. Cukup menyediakan satu buah obeng plus, tapi yang kecil ya, yang kecil. Kebetulan untuk bautnya juga kecil ya. Ada 3 biji, ada 3 buah. 1, 2, 3 ya. Kita buka. Oke, kita buka satu persatu teman-teman. Kita buka satu persatu. Jadi kalau seandainya seperti ini kan takutnya nanti korslet gitu ya. Jadi berakibat fatal ke radio kita. Gitu. Ini bisa kayaknya disambung-sambung kayak gitu. Tapi kebetulan kalau seandainya ada yang masih bagus, kenapa harus di gimana-gimanain. Yang pasti kita ganti aja ya. Oke, kita buka ya. Nah seperti itu teman-teman. Ini extra mic bawaan original, masih original radio ya. Yesu ya. Lihat teman-teman. Ini sudah bocor ya, kabelnya udah bocor kayak gini nih. Nanti takutnya korslet nyambung kemana-mana. Jadi akibatnya fatal gitu loh teman-teman. Oke teman-teman. Kita coba untuk buka soketnya, kebetulan ini ada soketnya ya. Ada soketnya, 6 kabel nyambung seperti ini, dalamannya juga. Kita buka ya teman-teman, dengan cara menariknya. Tekannya seperti ini, kita buka, tarik. Ya seperti ini. Ini penggantinya, alhamdulillah masih mulus ya. Meskipun tidak baru, tapi alhamdulillah masih mulus. Kebetulan untuk karakter kabelnya beda. Ya gini lebih besar, lebih kokoh kayaknya, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan kayak gini ya teman-teman. Sekarang yang ini nih sama soketnya seperti ini, sama persis kan. Kita coba ganti teman-teman. Oke, kita ganti. Cukup kita masukin ke sini soketnya teman-teman. Kita masukin. Kita tekan. Biar rapat ya, harus rapat tuh. Nah, seperti itu udah ada bunyi tek kayak gitu. Kita coba terus pasang. Baik. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan ya. Ini gak kemana-mana nih. Tidak kemana-mana, ini udah paten gitu ya. Tinggal kita baut. Tinggal kita masukin murmur baut-bautnya. Kita masukin baut-bautnya teman-teman. Satu persatu. Oke, satu persatu, jangan terlalu, ini biasa-biasa aja ya tekanannya. Satu persatu. Alhamdulillah kabarnya sudah terpasang ya, tinggal nanti dicobain ke radionya.
Okay, jadi mungkin video saya saat ini cuma sekian dulu. Terima kasih buat yang sudah pada nonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu memberikan support ya, memberikan dukungan kepada saya untuk terus berkarya. Udah like, comment, share, subscribe-nya. Terima kasih. Jika buat teman-teman yang belum subscribe, like, comment, dan share di video saat ini, saya tunggu. Oke, terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, tetap semangat. Buat rekan-rekan yang masih satu perjuangan sama saya untuk terus berkarya ya. Jangan sampai lupa, kompas selalu. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.